Kembali lagi di Keluarga Asik. Kali ini Mama Citra dan Papa Reski ngajak Atar jalan-jalan ke mall nih. Nah, Atar seneng gak ya? Kita lihat ya selengkapnya. Oke, hari ini weekend kita mau ajak Atar jalan-jalan, mau main mainan. Kita lihat ya, tapi buka gak sih sayang? Makanya kita coba aja. Kita lihat di lantai, kayak lantai 3 deh ya. Ya perasaan ya, aku juga masih blur sih. Kita lihat yakin-yakin ya. Enggak. Kita lihat ya. Eh Tar, seneng gak ya Tar? Kayaknya gak buka sih setahu aku. Tempat mainan anak memang belum dibuka Tar. Ya mas, masih tutup. Ya. Karuselnya tutup. Mainan aja. Ya beli mainan aja yuk. Mainan enggak? Atau mau beli mainan apa? Kita lihat yuk. Aku tuh pengen beli Natar ini deh sayang. Apa sih? Kayak robot-robot gitu loh. Yeah, dia boy. Udah ngerti belum sih? Udah. Kayak hero-hero. Halo Mas Atar. Seneng banget ya Papa Reski dan Mama Citra bawa Atar jalan-jalan buat beli mainan baru. Atar mau pilih yang mana ya? Kayaknya dia gak tertarik. Power Rangers, kok gak dia? Enggak, ini mau gak nih? Nih, Iron Man. Mau? Oh. Coba Atar tunjuk kita beli. Mau emang suka banget Captain America. Itu sama Black Panther. Ngerti gak dia? Belum ngerti. Atar sepertinya bingung ya pemirsa, karena banyaknya mainan yang bisa dipilih. Atar pilih yang mana ya? Oh ini. Temu ini. Dinosaur. Oh, apa? Nih yang tadi mau kasih tahu nih. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M. Suka nggak? Kalau ini apa? Book ini. Ternyata bingung juga ya pemirsa milih mainan yang disukai sama Atar. Mau. Oke. Tim. Gitu. Kasih makan kalau itu dia nggak mau dia mau lucu nih Atar lihat kira-kira Atar suka nggak ya sama boneka anjingnya. Salahnya. Sekarang nanti mau ada itu jadi nggak takut. Mau nggak li? Lucu ya. Dia suka. Ketawa dia. Tapi Atar masih belum berani megang nih. Mungkin karena masih baru kali ya pemirsa. Mau ya. It's okay. Nanti kita kenalan di rumah ya. Iya. Ini sepem sih ya. Tuh, apa? Halo. Seneng banget ya lihat Atar betah diajak main keluar. Tuh lihat, bahkan Atar ketemu sama teman baru nih. Gemes. Yeah.
Dadah. Atar beli anjing baru. Atar punya piaraan baru. Yeay. Kasih nama siapa nih? Brownie. Pegang. It's okay. Pegang. Lihat nih pemirsa, Atar ketemu sama teman baru lagi. Selesai deh jalan-jalan ke mallnya hari ini. Walaupun permainan buat anak-anak masih belum buka, tapi mainan baru untuk Atar udah dibeli nih. Sekarang waktunya pulang ke rumah. Sayang doginya sayang. Siapa kita kasih nama siapa nih pak? Brownie. Sayang. Ah, gue mau ngikutin ritual gaya Citra kalau dia sampai rumah. Kalau dia sampai rumah, kayak gue. Kalau dia sampai rumah. Yang, heh, nggak ada duduk-duduk ya. Kamu sisi-sisi dulu. Enggak, ini aku lagi mengikuti kamu. Kamu nggak ada. Mandi dulu. Kotor. Kamu tuh nggak ngerti ya. Kamu tuh dari luar. Emang ada virus-virus gitu, ya? Mana ini bentuk aku? Mandi. Enggak ada. Mandi cepetan. Emang mau mandi? Jangan pegang Atar ya sebelum mandi ya. Jangan pegang Atar. Ayo. Bentuk. Ini bentuk. Nyari bentuk kan? Iya. Gimana pemirsa? Papa mirip enggak niruin gaya mama? Udah bisa ya? Udah bisa nyamperin ya? Hah? Kok udah bisa jalan dia? Hah? Emang udah? Hah? Emang secepat gitu ya saya? Anaknya happy. Atar! Cinta mama! Cinta mama! Mana cinta mama nih? Itu harusnya kalau aku mah. Oh gitu ya? Cinta mama, mana yang paling mama cinta nih? Tuh cinta mama. Kamu jangan duduk. Dengar kan? Siapa yang mau duduk kalau yang punya AC? Kalau kita sofa, boleh duduk dulu. Kamu jangan duduk, kamu mandi dulu. Atau mandi mau, itu aku mau. Tapi kamu duduk. Kan papa udah tahu mama nggak suka kalau papa duduk di sofa kalau belum mandi habis dari luar, malah duduk. Ditegur mama kan jadinya. Ini aku dapat kiriman masker, enak banget, lentur, teksturnya bagus dan enak banget dipakainya. Enggak, aku kayak thank you kiriman maskernya. Aduh, ini ada yang masker hijau. Thank you kiriman maskernya. Nyangkut. Berjuang dong. Ayo. Belok. Ayo mama, ajak main Atarnya biar enggak nangis. Gimana nih Pak, setelah mencoba jadi mama Citra, bisa enggak? Kita enggak bisa, susah jadi kamu ya. Kurang bawel ya akunya. Iya. Kayak emang aku bawel. Mandi. Mandi. Sebenarnya nyuruhnya untuk kebaikan ya, untuk bersih, untuk kita cuci tangan. Untuk kita juga dalam kondisi pandemi ini ya bagus gitu. Tapi
Genghis. Enggak, makanya aku nyontohin juga enggak ada masalah. Ini kan aku biar yang lainnya pada tahu aja. Cus, Atar mandiin ya, Cus. Tahu ya. Cus, Atar mandiin ya, Cus. Jangan lupa ya, Cus. Setiap keluar rumah pasti Cus, Atar mandiin kayak gitu. Akhirnya Papa Reski selesai mandi juga nih, pemirsa. Ya, pinjem ya. Sini ya. Aku ya. Mana nih kejapnya orang sini, coba Coba sini. Ini cara Citra nyuapin Atar. Coba. Wah, seneng banget lo. Pintar. Gitu. Coba. Apa ini, Tar, enak? Apa sih? Enak kan, dia suka kan? Nyam, pinter gitu. Cepetan mama, ye. Dikit lagi, Nina. Seneng banget deh lihat Atar makannya pinter dan dihabisin begitu. Oke, udah minum. Isi bensin. Enggak. Tapi kamu cobain makanan kamu anaknya, aja. Ya udah dikit cobain. Harus tahu orang tua tuh makanan anaknya enak nggak? Gimana rasanya, Pak? Enak. Oh, kok itunya? Tanya. Wow, ini apa? Ini enak. Enak tuh, lihat tuh guys. Kalau minum air putih lebih senang. Dia emang cinta sama Papa. Enak. Udah, Pak, jangan banyak-banyak kasih Atar minum es. Kok manis? Bosan. Yuk. Ini apa? Sampai sini dulu nih pengalaman Papa Reski niruin Mama Citra dan kebersamaan Papa dan Mama bersama Atar.